Assalamualaikum semua. Video ini adalah bertujuan untuk lawatan tapak bagi peringkat seterusnya dalam program RBC. Jom ikut kami. Kami bertapak di Digital Maker Hub. Program ini di bawah naungan Cyberview dan juga MDEC. Jom kita pergi ke atas untuk melihat tempat kelas kami di Kuwait. Ke peringkat seterusnya. Ini merupakan tempat di mana kanak-kanak Creative Sandbox akan datang pada hari yang sepatutnya. Creative Sandbox mempunyai visi dalam membangunkan kanak-kanak kreatif yang lebih berinovasi tinggi. Kami mempunyai staff, trainer-trainer kami merupakan daripada kalangan full-time dan juga part-time. Kami mempunyai kelas secara online dan juga fizikal di Digital Maker Hub. Kebanyakan kelas kami secara fizikalnya adalah kelas pada hari Minggu dan juga kelas online pada malam hari. Kelas kami boleh menampung dalam 15 ke 20 orang kanak-kanak dalam kelas satu masa untuk kami memfokuskan lagi kepada pelajaran kanak-kanak tersebut. Kelas secara online kami memfokuskan 5 orang pelajar dalam sesuatu masa. Ini disebabkan kami ingin memfokuskan kepada pelajaran dan kualiti kelas. Kami mula bertapak di Cyberjaya sejak tahun 2017 lagi dan kami sekarang mengembangkan kelas kami kepada sekolah-sekolah, co-curriculum dan juga after school program. Kami juga di dalam proses membangunkan satu sistem yang bernama CSBox. Tujuan kami membangunkan sistem CSBox adalah tujuan untuk kanak-kanak ini berkolaborasi antara mereka secara selamat dan mereka juga berinteraksi dan memberikan kata-kata semangat untuk kanak-kanak lain berkarya dengan lebih besar lagi. Bayangkan anak-anak kita berkolaborasi bersama di dalam negara dan juga di luar negara. Selain itu, dengan anak RBC ini, kami ingin mempunyai sebuah studio di mana kanak-kanak ini ke studio tersebut untuk membuat karya bersama kanak-kanak lain dengan dibantu oleh alat-alat yang lebih lengkap. Kami juga ingin membuat satu rangkaian lisensi usahawan-usahawan di sana. Ini merupakan testimoni daripada ibu bapa beberapa yang berpuas hati dengan kelas kami. Sehingga tahun ini, Creative Sandbox telah memberi impak kepada lebih 5,000 kanak-kanak di seluruh Malaysia. Harapan kami untuk kami berjaya ke peringkat seterusnya. Terima kasih kepada panel RBC kerana memberikan kami peluang mengembangkan lagi perniagaan kami dalam program RBC ini. Terima kasih RBC.